Assalamualaikum Football Lovers. Selamat bertemu kembali di Editor Bola, informasi seputar sepak bola. Pada edisi kali ini, Editor Bola akan menginformasikan tentang gemesnya supporter Persib Bandung Bobotoh tentang bursa transfer yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Ya, Bobotoh tampaknya menjadi salah satu pihak yang paling harus bersabar melihat pergerakan transfer Persib Bandung. Sebab tim berjuluk Maung Bandung tersebut minim manuver, tidak seperti kompetitornya. Sejauh ini baru dua pemain yang resmi merapat ke Persib Bandung. Keduanya adalah Victor Igbonevo dan Beni Oktovianto. Namun, Bobotoh pun seperti tidak senang dengan kedatangan dua pemain tersebut. Terkait Igbonevo, Bobotoh mempertanyakan kembali perekrutan bek 34 tahun tersebut. Pasalnya di akhir musim 2019, pelatih Persib Robert Rene Albert sempat menggaungkan untuk meregenerasi skuad Pangeran Biru untuk Liga 1 2020. Hal tersebut yang diduga mendasari terdepaknya mantan gelandang yang sudah 11 tahun berseragam Persib, Haryono. Akan tetapi, kini Persib justru mendatangkan Igbonevo yang usianya sudah senior. Bobotoh pun menilai pergerakan Persib pada bursa transfer kali ini sangat lambat. Berbeda dengan Persebaya, Bali United, bahkan tim promosi Persiraja Banda Aceh. Ketiga tim tersebut sudah mendapatkan banyak pemain baru dan mulai mempersiapkan tim untuk kompetisi musim depan. Sementara Persib belum mendapatkan ganti dari dua pemain yang dilepas, Haryono dan Kevin Van Kiper Lewis. Padahal, kekuatan lini depan Persib sedang di ujung tanduk setelah didepaknya Kevin dan isu ingin perginya Ezequiel Ndoasel. Namun dari penilaian manuver transfer Persib tersebut, Bobotoh pun mengingatkan satu hal kepada klub tercintanya. Mereka ingin Persib menilai betul pemain asing yang ingin direkrut untuk musim depan. Pasalnya, Bobotoh tidak ingin kejadian seperti Kevin Van Kiper Lewis kembali terulang. Bobotoh tidak ingin Persib membeli pemain bak kucing dalam karung yang ujung-ujungnya gagal berkontribusi. Bobotoh sepertinya agak terobati dengan beberapa rumor merapatnya sejumlah pemain. Pemain-pemain yang digosipkan mendekat ke Persib antara lain Bay Junior, Sergio Ezequiel Aguero, Gilmar Jose, dan Wander Luis. Ya, seperti ramai diberitakan, Persib Bandung dikabarkan akan mendatangkan striker Brazil yang musim lalu bermain di Liga Vietnam, Wander Luis. Kabar itu mencuat setelah bos Persib Bandung, Teddy Cahyono, mengakui bahwa mereka membidik dua pemain asal Brazil. Wander Luis yang musim lalu bermain di Vietnam memberikan kode akan memperkuat tim asal Indonesia. Di laman Instagram sang pemain @wanderluis, ada bendera Indonesia yang semakin menguatkan sang pemain akan bermain di Liga 1 musim depan. Striker berusia 27 tahun itu musim lalu memperkuat Bekamex Bindong dari Liga Vietnam. Kemungkinan sang striker akan menggantikan peran Ezequiel Ndoasel yang belum memiliki kejelasan mengenai kontraknya di Persib Bandung. Wander Luis lama berkarir di Vietnam dengan total 4 tim pernah ia perkuat sejak tahun 2016. Keempatnya adalah Long An, Quang Nam FC, XSKT Chan Tho, dan Bekamex Bindong. Dengan tinggi 180 cm, keunggulannya bukan di duel udara melainkan kecepatan dan eksekusi bola mati yang kelas wahid. Musim lalu, ia total mengemas 11 gol dan 2 assist dari 24 penampilannya bersama Bekamex. Ia juga berperan membawa timnya berbicara banyak di Piala AFC.
Demikian informasi dari editor bola kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.